Selamat pagi, apa kabar? Senang sekali untuk pagi hari ini ya. Ada update cantik setelah tadi ada program Sehat Pagi. Yang pasti untuk Anda yang tadi tuh sempat kayaknya melewatkan program Sehat Pagi ya. Temanya seputar masalah makanan dan perabotan rumah tangga. Untuk makanannya itu makanan mie instan yang menjadi sepertinya adalah ransum bagi para orang-orang yang sukanya itu kemah, camping ya. Kan mie instan ya. Mie instan. Buat yang males masak juga iya mie instan. Buat betul yang loh, merasa itu udah mulai tanggal tua, anak kos-kosan mungkin yang biasanya begitu ya. Udah tanggal tua gitu, gak bisa lagi jajan apa-apa gitu. Akhirnya belilah itu mie instan. Tapi kalau untuk Anda yang memang kebanyakan makan mie instan, tolong diperhatikan baik-baik. Pilih mie instan itu yang baik. Bahan-bahannya. Ada mie instan yang dari herbal. Itu lebih mendingan lah daripada mie instan yang mungkin konvensional ya. Ya boleh sih nggak masalah, tapi jangan sering-sering. Karena kalau kita makan mie instan sering-sering, itu kan ada pengawetnya banyak. Ih bener banget Rio, belum lagi dia pakai ini ya, penyedap rasa bikinan itu loh. Itu sekali ada MSG juga, pemanis buatan. Terus kemudian untuk yang bikin mie instan tuh kuah, itu kudu hati-hati. Karena jangan sekali-sekali Anda tidak mengikuti aturan yang ada. Dibaca dulu. Betul. Soalnya ada bumbu itu yang tidak boleh digodok dengan air mendidih secara bersamaan. Jadi kalau misalkan dulu saya ini bikin mie kuah ya. Kalau mie instan yang kuah itu aku bumbunya masukin ke panci juga. Jadi rebus gitu tuh nggak boleh. Oh itu ternyata nggak boleh Nggak boleh. Harus bumbu itu dimasukkan ke dalam mangkoknya saja. Diaduk, jangan direbus. Soalnya kalau direbus nanti akan teroksidasi. Oh ini benar juga nih. Ini salah satu tips juga buat yang belum tahu. Biasanya kan ini sebenarnya hal simple. Tapi ternyata banyak juga orang di luar sana yang belum tahu Rio biasanya. Betul. Mereka langsung mencampur di dalam air untuk rebusan mie itu. Itu dia. Nah, kalau untuk Anda yang pengen mencampur waktu di air rebusan, boleh campur sayur, campur sosis, bakso, atau juga mungkin telur ya, digodok sendiri juga bisa. Iya, tapi juga harus hati-hati loh memilih untuk alat masaknya itu, Rio. Betul. Kan macam-macam sekarang, ada yang alat masak itu ada dari stainless, ada yang dari, ada campur plastiknya, ada yang dari seng biasa, ya, itu panci biasa. Bahaya kalau seandainya pakai alat masak itu yang tidak ini ya, maksudnya tidak bagus gitu loh, karena ketika kita merebus mie instan itu, ada molekul-molekul dari peralatan masak itu yang akhirnya bisa mempengaruhi mie instan. Ikut teroksidasi juga, ikut kerebus juga ya, nggak boleh. Tapi ya sudah, itu tadi merupakan gambaran program Sehat Pagi tadi yang tayang jam 5 pagi sampai dengan jam 6 pagi. Jadi buat Anda yang haus akan program baru, SBU TV itu punya program baru namanya Sehat Pagi. Jam 5 pagi sampai dengan jam 6 pagi. Nah kemudian update cantik pindah jamnya, geser lebih pagi lagi. Jamnya digeser jam 6 pagi sampai dengan jam 8 pagi setiap harinya. Setiap hari gitu. Rio gimana kalau pagi ini moodnya? Kan biasanya ya kita kan ininya. Setuju tuh kayak masih, aku tuh sekarang bisa merasakan apa ya penderitaan host-host yang setiap pagi syuting. Setiap pagi syuting. Pusing loh kepala itu. Kamu, soalnya ritmenya kan berubah ya. Apalagi itu saya pasti kan tidurnya malam-malam karena kegiatan saya malam kan. Ditambah lagi bangun pagi itu jujur kemarin tuh pusing waktu pas di tempat gym sore-sore tuh kayak, aduh kok ngeluh undasku ya. Tapi kalau untuk omong-omongan nih Rio, kamu biasanya tuh tidur jam berapa? Tadi malam tidur jam berapa? Jam 12, aku terpaksa jam 12. Jam 12, bangun jam? Bangun jam 4:30. Uy. 4:30 bangun, aku tuh tipe orang yang tidak bisa bangun langsung jedek, nggak bisa. Oh jadi harus agak santai dulu. Bukan, gitu. Jadi gini, misalkan aku memang harus bangun jam 5, aku pasti akan pasang alarm 4:30. Aku harus ada sesi bangun terus tidur lagi. Oh begitu. Iya, jadi soalnya biar merasakan kayak ya aku masih punya waktu gitu. Kalau misalnya aku langsung bangun jam 5, nggak enak. Oh. Jadi tidur tuh nggak ngerasain gitu loh. Itu kamu nggak takut nanti akan kebablasan gitu? Kan aku alarmnya double, kayak pramugara. Oh, jadi, maksudnya alarmnya banyak gitu loh, aku masih kayak gitu. Luar biasa Rio ya, tapi apapun itu mau bangun pagi apapun, mau tidur semalam apapun, tetap wajah harus fresh ya Rio. Tapi ini aku merasa akhir-akhir ini mungkin wajahku nggak fresh ya, walaupun aku laser tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, facial tiap 2 minggu sekali. Kayaknya untuk karena kena ritme seperti ini, agak-agak fresh sih wajah aku. Agak-agak kurang fresh? Iya, agak kurang fresh. Karena jadi mungkin mohon maaf ya, mungkin kalau misalkan Anda minggu depan nggak melihat saya lagi, mungkin karena saya sudah mengundurkan diri. Jangan dong, kamu. Ditanyain kan sama si produsernya, update cantik kan gitu, Rio masih kuat kan gitu. Aku bilang, ya, we'll see.
janganlah, jangan maulah dikalahkan sama jam-jam bangun pagi Rio. Kan kamu juga gini ya, Rio itu menurutku memang dia kelihatan capek karena memang kegiatannya kan banyak sekali. Dilihat dari story-nya sehari itu bisa 3 kali nge-MC gitu. Besoknya kudu bangun pagi banget lagi gitu. Dan tetap harus menjaga kulit wajah itu tetap fresh. Tapi tetap aja nih kulitnya Rio menurutku tetap aja sehat gitu. Iya kan orang yang lihat kan. Pori-porinya mengecil gitu. Ternyata tadi itu aku nanya, iya. Aku tadi nanya ke Rio. Cakep ya aku. Aku nanya ke Rio, Rio kamu ini rajin laser, biasanya laser itu berapa bulan sekali? Ternyata dia rutin sebulan banget. Sebulan sekali. Ini apa maksudnya laser itu gunanya? Laser tuh macam-macam ya, aku akan buka di internet aku. Laser yang pertama itu ada fraksional. Itu buat Anda yang punya bopeng-bopeng di wajah, itu di fraksional bisa. Jadi kayak nutup gitu nutup, ya? Nutup, tapi agak sakit. Laser yang kedua itu namanya adalah laser O2 atau CO2. Jadi kalau untuk O2 itu laser oksigen, kalau CO2 itu laser karbon. Jadi wajah itu dicerahkan pakai laser laser karbon tadi. Oh, begitu. Nah, yang ketiga itu namanya laser sejenis IPL cahaya. Intensive Pulse Light. IPL itu bisa untuk memperlambat pertumbuhan bulu-bulu halus di wajah. Oh, terus Rio cobain semuanya nih? Aku semuanya pernah, karena 1 bulan sekali itu pasti ganti-ganti lasernya. Oh, ternyata Rio ini ya udah gambaran seperti influencer ya? Influencer ya? Influencer Surabaya? Kalau aku apa selebgram? Apa artis? Tidak ya, kalau influencer itu kan memang dia laser tapi dia tidak bayar ya. Dia kan di-endorse ya. Kalau kamu? Kalau saya itu pasti bayar gitu, karena kan ya saya mensupport dari teman-teman saya yang memang buka klinik kecantikan, saya pasti bayar gitu. Justru kalau teman itu bukan harga yang harga ditawar, enggak. Nih ya, kayak, Rio ikut dong laser di aku gitu, aku kasih diskon, ya enggak usah, aku akan bayar penuh. Orang kaya. Tapi benar juga sih, sebagai bentuk support itu jangan minta harga diskon ya Rio. Kamu pernah laser gak sih? Aku jujur gak pernah laser, aku paling cuman peeling aja. Gitu, makanya aku nanya-nanya ke kamu tentang laser nah, itu. Nah, ini ada teman-teman kita dari kota Surabaya, 3 influencer yang memang rutin untuk melakukan laser. Aku ini sebenarnya tahu sih siapa namanya. Cuma aku takut nyebutnya siapa, soalnya aku masih bingung gitu kan. Ini informasi yang aku hadir juga di acara itu atau mungkin informasi yang berbeda gitu. Kalau misalnya informasi aku hadir di acara tersebut, itu salah satunya ada Alicia Kimoranya. Coba kita akan lihat ya, apakah benar atau informasi yang berbeda nih seputar masalah laser. Bukan hanya fashion, dunia kecantikan pun terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Peran teknologi juga sangat dibutuhkan dalam bidang ini. Banyak sekali perawatan wajah yang memanfaatkan kecanggihan teknologi, terutama teknologi laser. Perawatan menggunakan laser ini memang tengah digandrungi para kaum hawa, seperti halnya 3 influencer Surabaya yang satu ini. Di antaranya dokter gigi Alicia Kimora, Lydia, dan Michelle Halim, yang kala itu tampak hadir dalam acara bertajuk Reveal Your True Beauty, peluncuran Pico Laser. Mereka pun kerap memanfaatkan treatment laser sesuai dengan kebutuhan 3 influencer ini inginkan. Terobosan baru ini benar-benar lasernya kan udah pernah coba sama saya, baru pertama launching, itu benar-benar efeknya luar biasa. Jadikannya memang sekarang zaman now ini kan efek glowing kan memang semuanya masih efek glowing. Kalau iya, kemarin barusan sebulan saya pakai ini Pico Laser Pigma ini padahal belum di launching. Nah, sempat dikasih dari dokter Lani untuk mencobanya dan benar-benar hasilnya luar biasa. Jadi laser ini beda dengan laser lain yang saya tanpa bedah pun juga kelihatan bagus hasilnya. Kalau yang ini efeknya, efeknya kalau mau ada event acara, ini efeknya mukanya lebih cerah, nggak kusam gitu. Yang kedua, bekas jerawatnya juga pun hilang. Dalam waktu sekali perawatan, dia memudar-mudar-mudar dalam waktu kurang lebih 1 minggu, itu mulai memudar dan bahkan hilang. Jadi menurut aku, kulit tuh perlu banget di laser, karena aku sendiri waktu sekitar bulan Juli, itu jerawatan parah banget, parah, hancur banget, kulit aku benar-benar hancur parah. Terus aku ngelakuin yellow laser dulu, karena waktu itu masih berjerawat banget, so aku ngelakuin yellow laser.
2 minggu sekali. Dan sekarang karena kulitku udah jauh membaik, aku sekarang Miko Laser. Bisa dilihat sendiri teksturnya udah jauh membaik dibanding dulu. Buat kalian yang punya masalah jerawat, konsumsi obat jerawat itu perlu, tapi diobatin dari luar juga perlu banget. Contohnya seperti laser, peeling, and so on. Tapi ada juga orang yang kulitnya nggak tahan sama peeling, karena kalau peeling itu lebih agresif dibanding sama laser, itu menurut aku. Itu aja sih. So, buat kalian struggle with acne, it's okay, you're not alone, masih ada obatnya. Dan masih ada titik terangnya, sampai kapan kalian kulitnya akan kembali mulus seperti mantan baik. Oke, jadi aja. Karena aku tuh aku berjerawat, aku nggak pernah punya masalah flek ya. Alhamdulillah karena malam kulit aku itu nggak ada masalah flek atau melasma atau itu memang nggak ada. Tapi aku ada masalah jerawat dan semua bekas-bekas jerawat tuh masih ada. Itu kan koneksi ya. Setelah kita berjerawat, ada bekas jerawat. Sebenarnya sama aja ya, bekas jerawat itu juga seperti flek gitu. Tapi mungkin kalau flek lebih dalam, kalau bekas jerawat lebih luar. Tapi sama aja cara bilanginnya, kita harus pakai Pico Laser, pakai yellow laser, semua itu sama, harus pakai laser untuk mempercepat penyembuhan dan mempercepat hilangnya jerawat. Itu aja sih. Untuk Pico kemarin ini saya sempat ngambil yang laser yellow. Untuk saya ini lebih berproblem untuk ke flek ya. Ini ada mesin baru terbaru untuk flek. Ini katanya bagus banget ini Pico Laser. Ini makanya saya mau tetap continue dan merawat ini fleknya biar nggak tumbuh lagi. Iya, saya juga melakukan di usia saya sudah hampir 40. Saya juga harus melakukan ini ya, memanjakan kulit lah gitu biar tetap cantik selalu. Bikin ini ya kolagen, bikin moist, terus juga menghilangkan keriput-keriput halus, terus juga kayak gelombang-gelombang, terus sama flek-flek gitu, memudarkan. Perawatan menggunakan Pico Laser dapat mengatasi berbagai permasalahan kulit. Pertama, untuk mengatasi kulit kusam dan membuat kulit menjadi lebih halus, cerah, dan glowing. Ada juga perawatan yang berguna untuk meremajakan kulit, mengatasi tanda-tanda penuaan, dan membuat kulit wajah tampak lebih muda. Selanjutnya, perawatan Pico Scar Smoothing yang mampu memperbaiki scar sehingga membuat permukaan kulit menjadi lebih rata dan halus. Ada pula solusi masalah pigmentasi yang membuat warna kulit tidak merata, bisa mencoba perawatan Pico Pigment Remover. Perawatan ini pun juga bisa loh menghilangkan tato dan bekas luka. Dan yang terakhir adalah perawatan Pico Anti Melas yang mampu mengatasi masalah flek melasma.